Sejak awal, tes urin terhadap tahanan dan napi di kamar 7A, Blok A tersebut sudah tidak kondusif. Kehadiran petugas dari Badan Narkotika Nasional Sumbar ke Lapas Muara Padang ini sudah dimaki-maki para tahanan. Dalam kondisi penuh tekanan, petugas BNN berhasil melakukan tes urin terhadap 37 napi dan tahanan di kamar 7A ini. Namun, ketika beralih ke kamar 6A, para tahanan dan napi menolak untuk dilakukan tes urin, bahkan mereka mengamuk. Seluruh tahanan yang ada di Blok A dan B ini menyoraki para petugas, tidak puas dengan caci maki, melainkan mereka menyirami dan melempari para petugas dari dalam sel tahanan. Sebagian petugas masih berada di kamar 6A, tiba-tiba diserang oleh napi dan tahanan. Akibatnya, dua orang mengalami luka-luka di bagian wajah. Beruntung kericuan tersebut dapat diatasi karena para petugas langsung dievakuasi ke tempat aman. Diduga kericuan ini terjadi akibat provokasi oleh seorang napi mantan hakim tipikor yang tak terima kedatangan petugas BNN ke lapas. Ya, ini ada yang memprovokasi. Ini ada yang memprovokasi, kita sudah tahu siapa yang memprovokasi, namanya siapa, kasusnya apa, nanti akan kita ambil tindakan. Saya sudah bicara tadi dengan Kak Anwil dan juga Kak Dipas, nanti setelah ini kita akan ambil tindakan. Razia narkoba dan tes urin yang dilakukan tersebut hanya bisa memeriksa 36 orang napi dengan 16 orang positif menggunakan narkoba serta ditemukan satu paket kecil sabu. Dari 1.025 napi dan tahanan di Lapas Muaro ini, sedikitnya 50% diantaranya masuk ke lapas karena kasus narkoba. Adapun tujuan tes urin ini untuk membersihkan lapas sebagai transaksi narkoba di Sumbar. Niko Yohandi, Padang, Sumatera Barat.